Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas Pening, Baginda Minta Harimau Berjinggot. Terkadang permintaan Baginda Khalifah Harun al-Rasyid gak masuk di akal. Parahnya, jika permintaan itu tidak dituruti bisa berubah bagi Abu Nawas, begitu juga yang terjadi pada hari itu. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang juga, kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjinggot. Jika gagal, aku bunuh kau. Abu Nawas hanya bisa menatap lantai bila sudah begitu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari bentuk mulut dan intonasinya, ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa Sultan sedang kesal dengan Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, mau tidak mau. Semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Sebenarnya, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Jawab Abu Nawas, tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya, saya tidak mau pulang ke rumah, dalih Abu Nawas. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Lanjutnya, maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri, diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Tak berapa lama, kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Tanyanya kepada istri Abu Nawas, Tuan Penghulu. Silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ujarnya lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, sesuai janji dengan Baginda, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Bagat menjadi gempar karena orang-orang ingin melihat harimau berjinggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjinggot pun belum pernah. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4. Agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.